Hi, welcome back to Auntie Q. Dan hari ini saya mau mereview my pumpkin clove candle. Is this a fake or is it an original? Let's get right to it. Ini adalah pumpkin clove edisi fall 2019 dengan stiker label seperti yang bisa dilihat dan tutup yang sangat cantik yang berbentuk maple leaf embossed di atas. Ini adalah label dari produk ekspor Bath & Body Works yang tidak mencantumkan fragrance notes-nya. Sebagai perbandingan, ini adalah packaging fall 2020 dan ini adalah edisi packaging 2019 yang sedang kita bahas sekarang. Dilihat dari label di bawahnya yang menyertakan barcode dan batch number, juga tutupnya yang typical dari Bath & Body Works products candles dengan gasket type seperti itu dan juga emboss yang rapi dan cantik, saya tidak merasa ini adalah candle yang fake. Hanya mungkin packagingnya yang berbeda untuk negara kita. Sehingga kita sekali lagi lihat ya, dari tekstur dan beratnya rasanya sih bukan fake. Oke, ini adalah packaging di Amerika Serikat sendiri dan terlihat di situ memang tulisan made with essential oils. Inilah yang menyebabkan saya ragu-ragu apa benar sih ini original atau ini fake. Tapi setelah saya cek lagi di website resmi dan beberapa reviewer, ternyata memang berbeda-beda setiap negara stikernya. Memang sih yang saya dapatkan itu kurang baik penempelan stikernya, membuat jadi ragu. Dan dilihat dari burning performance-nya rasanya juga ini bukan fake. Cuman memang sayangnya throw-nya sangat-sangat buruk. Biasanya memang pumpkin clove itu throw-nya sangat kuat, tapi yang kali ini yang saya dapatkan kurang baik. Mungkin saja it's just a dud. Konklusi, bukan palsu, tapi dapat produk jelek aja kali ini. Kurang beruntung. Thank you for watching and I'll see you next time. Have a good day. Bye-bye.